Proses awal masuknya sepak bola di Indonesia tidak bisa kita lepaskan dari proses kolonialisasi yang terjadi di Indonesia oleh pemerintah Belanda. Jadi dalam proses kolonialisasi tersebut terjadi persilangan budaya antara orang-orang Belanda atau orang Eropa dengan orang-orang yang ada di Hindia Belanda, terutama orang-orang Tionghoa dan juga orang-orang Bumiputra. Sepak bola pada awalnya menjadi